Tak ringan rasanya mengikhlaskan hubungan yang aku kira akan berakhir bahagia. Satu kata yang ada di pikiranku, kecewa. Aku tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Aku marah, aku sedih, aku benci. Entah ini perasaan apa. Aku bingung. Tidak ada satupun yang peduli denganku. Ada, jikalau tidak terlambat, kondisiku tidak akan seburuk ini. Mohon maaf, dengan berat hati, anak ibu harus dirujuk di Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Widiodiningrat Lawang untuk diperiksa psikiater. Selamat pagi, jadi syarat pendaftarannya seperti ini. Syarat pendaftaran calon pasien Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Widiodiningrat Lawang bisa dilakukan dengan tiga cara, melalui BPJS, jam kesda, dan umum. Syarat BPJS, rujukan vaskes 1, kartu BPJS, kartu keluarga, KTP calon pasien, dan KTP penanggung jawab. Syarat jam kesda, rujukan vaskes 1, surat pernyataan miskin, kartu keluarga, KTP calon pasien, dan KTP penanggung jawab. Syarat untuk umum, KTP calon pasien dan KTP penanggung jawab. Semua berkas persyaratan diserahkan dalam bentuk asli dan fotokopi. Silahkan ke ruang pemeriksaan. Dan sekarang, aku didiagnosa mengalami penyakit jiwa. Sekarang, aku mulai berpikir. Sehat jiwa berasal dari keluarga. Anak remaja merupakan individu yang unik. Mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Peran serta setiap keluarga dan komunikasi dua arah diperlukan untuk bisa memahami pikiran, perasaan maupun perilaku dari anak remaja. Jika orang tua mengetahui adanya perubahan perilaku pada anak remaja, maka orang tua dapat segera berkonsultasi pada tenaga profesional. Sehat jiwa berasal dari keluarga.